yang ada martabak. Oke, kita langsung makan ya. Selamat makan.
untuk mayonesnya bisa pakai mayones yang ada di minimarket itu yang mama aku suka itu, tahu? Atau mayones yang biasa kamu suka? Mau nyobain. Jadi di kulkas aku tuh ada mayones. Karena adik aku beli mayones, nah mayonesnya didiemin ya. Aku campur sama roti dan cobain. Saus satu jarang dimakan.
di Blue Band sama margarin gitu, margarin Blue Band gitu, langsung pakai gula pasir, susu. The best, the best. Itu. Dan ini yang popi, kuah pedas tower. Menurut kalian pedas, pedas enggak? Lebih ke pedas gurih ya. Itu makan aku tadi tambahin jengit, biar enak. Ya kan? Kosong. Kamu pernah kepikiran ini enggak waktu kecil? Dipakai buat apa yang kayak gini? Ayo. Kalau enggak salah waktu SD tuh pernah diajarin cara bikin telepon-teleponan. Kamu pernah diajarin juga enggak? Jadi kayak macam pakai kayak gini ya, kalau enggak salah. Lalu ininya tuh dibolongin. Belakangnya dibolongin. Dimasukin tali. Panjangin, disambung lagi sama yang kayak gini. Dan talinya tuh kalau enggak salah jangan kendor ya, kalau enggak salah ya. Jadi harus agak pakem gitu. Jadi kalau di sana ngobrol tuh kan yang misalnya aku halo 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 gitu kan, yang di sana harus gini gitu. Jadi aku halo halo halo, jadi gue jadi kayak telap, kayak apa ya, kayak walkie talkie zaman bocil gitu, keren gitu waktu dulu. Kamu pernah ngalamin juga kayak gitu? Halo 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 halo, apa kabar, apa kabar? Ya kayak gitu. Kalau sekarang para bocil main kayak gini juga nggak sih? Nggak kayaknya ya. Lebih main handphone ya sekarang ya, bocil-bocil ya. Tapi kalau diajarin main kayak gini keren loh. Teleponan kali keren itu. Ya. Kita tapping. Oh iya, ini kan pop mie. Kamu sukanya pop mie rasa apa? Ya. Kalau aku sukanya pop mie basic sih, basic yang ayam bawang gitu ya. Kalau nggak salah ayam bawang ini juga enak ya. Itu kalau langsung enaknya tuh kalau makan pop mie tuh kalau udah makan panas-panas gitu kan, udah itu seruput ya kan, itu paling OMG seger ya, minta ampun yang itu. Kalau kamu kalau makan pop mie atau apa sejenis yang kayak pop mie, kuahnya dihabisin enggak ya? Itu kalau aku wajib harus aku habisin itu, soalnya itu yang bikin enak ya, kayak gitu. Ada juga yang pop mie rasa bakso ya, kuah bakso itu juga enak loh, kayak gitu. Aku pernah yang makan pop mie ghost pepper itu ya, gila amat itu. Kamu pernah nyobain pop mie yang ghost pepper? Oh gila itu, pedasnya minta ampun. Baru sekali sedikit aja udah ngeceos gitu. Makan enggak aku, makan-makan lagi. Dan harganya juga lumayan ya kan, kalau ini kan terjangkau ya. Itu ya kan. Kalau yang keripiknya aku enggak mau deh, katanya kan pedas banget ya. Cuman makan satu doang didiemin, panasnya itu ya. Kamu udah pernah nyoba ya? Kalau aku sih masih mendingan makan keripik setan sih, beneran. Keripik setan yang biasa dijual di warung, kok gak ada penjual keripik yang pedes-pedes gurih gitu? Kalau kamu doyan gak keripik setan, ya enak banget. Mana keripik setan, aku jadi ingat waktu ini, waktu SMA ya, waktu SMA. Dan untuk gurunya baik juga, jadi pas belajar tuh kita selalu menyelipkan makanan, yaitu keripik setan gitu. Jadi di depan meja gitu, misalnya ini meja, nah di depan tuh kursi kan, nah di belakang kursi kan ketutup ya gitu. Jadi misalnya gurunya ngadep kemana ngambil
Ini bisa jadi